Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Oh, Cik Rapi. Cik Rapi, bolehkah Pak Cik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi Pak Ali, sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada satu bulan ke satu bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh saya hingga besok pagi. Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa Pak? Apa yang telah terjadi Pak? Begini Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau kali apa ni? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa jaga anak dia? Aku juga. Bodoh! Akan kaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Sedari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Sedari yang cantik jelita, ini bapaknya, ya? Saya. Sakitnya? Ya. Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Kesian, kesian. Saya ni manusia lembut hati, tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Sedari, ambil wang ini RM50, bawa bapak pergi jumpa doktor, ya? Ambil, jangan malu. Ambil. Itu. Hari ini saya tolong sedari. Besok-besok sedari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik, Encik. Tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus, Abang Jamil bin Abu. Baik, Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani yang boy sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya, Pak. Pegang. Tuan, insyaAllah bulan depan saya akan jelaskan. Tak payah, Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini. Free of charge. Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, berambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. Baik. Baik ada makna tu.